guys. Halo guys, selamat bertemu kembali lagi di channel Bonita. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker ya. Salam art dari Bonita ya guys. Corona menjauh, jauh, jauh, jauh dari aku. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Got my statement. Lihat mukaku udah bersih kan? Barusan aku bersihin pakai clearing clear. Tapi maaf aku nggak mau tunjukin kepada kalian ini kotornya minta ampun ya. Tadi di jalan itu banyak tuh. Banyak banget dan aku udah selesai deh sampai di sini dan aku baru bersihin udah fresh lagi nanti di sana baru mau cuci muka sih tapi nanti sampai di tempat makan baru dicari tempat cuci muka ini sampai ketemu lagi aku barusan baru sampai di perbatasan dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau kalian yang udah di sana ya yang udah di Timor Leste kalian kalau harus masuk lagi ke sini kalian harus punya surat yang ini. Yang pas kita balik ke Timor Leste itu kan ada surat dari imigrasi perbatasan yang ini, yang surat yang ini, yang ya itu tuh harus dibawa balik lagi karena itu penting banget karena kalau nggak ada berarti kalian nggak bisa masuk pas di situ ditahan dulu atau ngomong gimana. Tadi kan aku ketemu sama dua orang dari Timor Leste juga ternyata mereka nggak bawa surat yang kayak gini dan mereka ditinggal, mereka nggak bisa masuk lagi. Dan satu lagi kalian harus bawa kitas juga, masih hidup lah ya, nggak boleh udah mati, kitasnya udah mati itu nggak boleh. Kalau punya aku kan ini kan aku mau perpanjang paspor baru, setelah itu aku harus bawa lagi paspor yang lama, yang punya aku yang lama sama yang baru harus dibawa semua. Oke, yang jangan lupa ya kalau yang udah nonton please dikasih tahu sama temannya kalau yang mau berangkat lagi ke Indonesia lewat darat itu tuh mau tidak mau harus bawa yang surat yang kemarin pas kita balik itu dikasih sama imigrasi itu tuh harus dibawa balik lagi ke sini. Kalau nggak dibawa balik kita nggak boleh masuk. Makanya bagi teman-teman aku yang sudah nonton video ini tolong di-share ya ke teman-teman yang lain. Oke. Ini harus dibawa banget. Ini aku udah di batas dan aku lagi nunggu orang-orang yang di kantor lagi di check up. Sana, mereka di sana dan aku dulu di sini. Oke. Nanti di perjalanan masih aku bikin video lagi karena tadi aku berangkat pagi banget jam 5 itu tuh udah harus di standby di tempatnya dan udah sampai di sini di perbatasan sebentar lagi nanti berangkat dari perbatasan sampai ke Kupan. Setelah di Kupan baru aku dari Kupan sampai ke Jogja, sampai ketemu di Jogja ya. Enggak, bukan sampai, jangan sampai ketemu di Jogja, tapi karena aku pengen nanti bikin video di sini sampai di sana. Oke. Check it out. Guys, udah aku baru sampai dan ini udah sampai di Kupang, di Kupang ya. Sementara ini aku masih nginap di Kupang. Besok pagi baru berangkat ke Surabaya. Setelah di Surabaya baru aku ke Jogja. Ikutin terus ya. Capek banget dari tadi. Kami hampir berapa jam ya perjalanan itu? Jauh, pokoknya jauh lah ya. Kalian pasti udah tahu perjalanan darat pasti kalian tahu lah. Udah sampai. Sampai ketemu di besok. Tapi aku pengen mau mandi dulu. Setelah mandi baru aku bersihin. Apalagi ya. Nggak packing-packing lagi kok. Karena barang-barang aku kok nggak aku bongkar. Dan aku udah tahu. Kita bongkar-bongkar lagi nanti ribet sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di besok. Bye-bye.
selamat pagi. Okay. Ini udah selesai mandi. Pada ini udah selesai mandi dan aku lagi persiapan untuk berangkat ke airport. Dan aku kan tadi malam sampai dan sampai aku belum beli tiket dan aku dibantu sama Mas Roni. Ya nanti aku taruh nomornya di sini, kalian kalau datang ke Kupang kalau mau cari tiket atau mau cari transport itu bisa kontak dia ya. Itu nanti aku taruh nomornya di sini. Dia yang bantuin aku beliin tiket, sekalian dia tuh check-in punya aku dan diwajibkan kita harus pakai aplikasi yang ini. Aplikasi apa ya? Yang HACH. Pakai aplikasi itu. Wait, alarmku. Okay. Ini kita wajib pakai aplikasi itu diisi dulu, setelah di sana tinggal ditunjukin ke mereka. Udah ini aku baru selesai isi dan tinggal aku di sana enggak ribet lagi karena aku belum isi paket untuk SIM card. Aku di sini ternyata SIM card itu tuh Atri kayak gitu tuh udah enggak aktif di sini. Itu cuma di sini tuh cuma Telkomsel sama XL kalau enggak salah ya. Itu tapi Telkomselnya yang katanya lebih bagus banget di sini. Oke, sampai ketemu lagi di airport. Bye bye. Guys, ini aku udah sampai di Surabaya. Sebenarnya tadi pagi itu aku mau bikin video, tapi di sana itu ribet banget. Aku mau cerita dikit dulu. Tadi tuh aku tuh pas berangkat kan, kami berempat dari hotelnya ke tempat ke airportnya. Setelah di sana, ternyata itu tuh kita harus isi dulu aplikasi yang HAC gitu ya, aplikasi yang itu kita diisi dulu. Setelah isi aplikasi itu baru udah check-in sekarang itu tuh udah online semua, check-in online. Ternyata udah sampai sana kak, aku juga kemarin balik itu tuh check-in masih ada boarding pass-nya. Pas udah di yang tadi itu tuh nggak ada lagi boarding pass-nya. Ternyata check-innya semuanya udah online. Ternyata punya aku itu tuh di check-in sama Mas Roni yang tadi aku bilang yang nomornya itu kan aku taruh di sini. Udah di check-in, ternyata kami tadi itu berempat sama teman aku. Ternyata kami harus bercheck-in dulu. Setelah check-in kami langsung masuk. Setelah flight-nya dari Kupang ke Surabaya itu tuh sampai di sini dengan selamat. Puji Tuhan. Setelah itu baru kami flight lagi langsung kami ke ini flight mulu kami langsung ke apa ke tempatnya apa tempatnya teman aku itu di tempat dia. Setelah itu baru aku sekarang aku udah di stasiun Surabaya rek udah di stasiun Surabaya. Nanti lagi baru berangkat ke ini ke Jogja. Ini tadi udah pas di sana dicek-innya kami dapat ini. Oke, sampai ketemu lagi nanti di keretanya. Bye bye. Kok gelap banget. Oke. Ini guys, aku udah sampai ke kontrakan aku. Inilah kamarku, udah berantakan banget. Lihatlah ya, ya Tuhan, minta ampun. Udah capek banget dan aku udah di rumah. Tadi malam tuh aku udah sampai. Setelah sampainya itu jam 9 pas. Setelah sampai di Jogja, aku sampai di stasiun Tugu, dijemput sama teman aku, udah ke rumah langsung cus beli makan. Setelah beli makan tidur deh, udah sampai di Jogja. Oke, gini guys, aku mau ngomong dikit dulu, mau cerita dikit gitu sebelum video ini berakhir. Aku mau kasih tahu kepada yang mau balik sama yang mau datang ke sini, mau datang ke Indonesia ya.
jangan lupa yang bawa itu tuh, yang kertas yang kemarin, yang tadi yang kemarin yang di video awalnya aku tunjukin itu tuh harus dibawa. Yang pas kita balik dari sini ke sana itu kan bawa di tempat check out di batas itu tuh kita mau masuk ke sana check out kan itu tuh suratnya dari imigrasi itu harus gak boleh dibuang, itu tuh harus dibawa balik lagi. Yang kedua harus bawa rapid test, itu tuh tes di Gilu Valadares, swab test, bawa lagi sama pasportnya sama kitas. Udah itu aja deh kita bawa. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Bye-bye.